yang udah nyulik kamu, Suf. Dan kamu kenapa bisa diculik? Ya Allah. Ya Allah, tolong jaga Yusuf di luar sana, ya Allah. Kalau sampai ada apa-apa sama Yusuf, siapa yang akan merawat dia, ya Allah? Enggak, aku gak boleh ikut nangis juga. Aku harus kuat. Aku harus yakin kalau Kak Yusuf itu pasti ketemu. Kalau Kak Yusuf di sini, pasti Kak Yusuf gak mau lihat aku dan yang lainnya sedih. Tante. Hai Jiza. Sini saya. Tante gak boleh sedih kayak gitu. Gak boleh nangis dong. Iya, sayang. Aziza, maafin Tante, sayang. Kak Yusuf hilang di rumah Tante itu semua karena Tante. Tante gak boleh bilang kayak gitu. Yang penting sekarang Babe sama Om Lutfi harus cari Kak Yusuf sampai ketemu. Aziza yakin pasti Kak Yusuf akan kembali. Aziza yakin Kak Yusuf gak bakal ninggalin Aziza sendirian. Benar kata Kasih, Bu Fira itu gak salah. Bu Fira benar udah ngerawat Yusuf dengan baik. Makanya sekarang kita semua cuma bisa berdoa, minta sama Allah supaya kita dikasih jalan buat nemuin Yusuf. Iya Tante, Tante jangan nangis lagi ya. Tante harus tabah, harus kuat. Ya udah Tante, Aziza bikinin air dulu buat Tante. Permisi Pak, kalau memang sudah tidak diperlukan, saya mau izin pamit pulang. Oh iya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Maaf sudah merepotkan. Oh nggak apa-apa Pak, itu memang sudah tugas saya kok. Ya udah, makasih Pak. Nih ngomong-ngomong pulang naik apaan nih? Paling saya pulang naik taksi. Taksi. Kenapa nggak naik kereta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran nih, udah datang. Nih, lu pada kesini naik apaan nih? Kita naik mobil kantor, Bang. Bagus lo, pintar. Nah, lo anterin nih Pak Berlian pulang. Ya? Tapi saya kan baru sampai, Bang. Lu mau nolak lo? Anterin dia pulang. Mari, Pak, saya antar, Pak. Oh iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Berlian. Jadi sekarang tugas kita nyari Yusuf ya, Bang? Kita di sini nungguin orang. Hah? Nungguin orang? Pan kita mau nyari Yusuf, Cang. Ini makanya mau gue ceritain ke lo, ya. Yeah. Jadi ceritanya, waktu gue pertama masuk rumah ini nih, sama Pak Lutfi, ini berantakan, kacau semuanya. Tiba-tiba Pak Lutfi nemu gelang emas yang ada inisial A-nya. Tuh, begitu. Inisialnya A? Emangnya dia siapa, Cang? Lah, gua nanya lu, nanya lu! Kan gua nanya! Ngapain gua nanya kalau gua tahu? Mas, ini gelangnya. Ini mah gelang mahal, Cang. Mendingan kita jual, pasti kita bakal mendadak kaya, Cang. Bener nggak? Bener, Bang. Biar nanti uangnya kita bagi-bagi, ya. Kira-kira berapa nih harganya kalau dijual? Coba mari. Mana lihat tangan? Lihat tangan lo. Main jual-jual aja lo.
Li, ini punya orang. Ye? Inisial A ini pasti ada hubungannya sama Yusuf. Bisa jadi dia orang yang menculik Yusuf. Main jual-jual. Udah, sana lo kerja. Keliling, keliling rumah. Tugas lo. Ntar kalau orangnya datang lo tangkap, bawa kemari. Siap. Baik, baik bang. Siap. Baik, baik. Siap. Mana yang benar lo? Begitu menggembleng anak gua pelagi. Begitu disiplinnya. Gemeteran saya mah pegang gini aja. Sayang. Ajiza kenapa? Tante Fira nangisnya nggak berhenti-berhenti, Om. Sayang. Saya mau tahu nggak? Cara yang paling ampuh dan mujarab agar Tante Fira nggak nangis lagi dan nggak sedih lagi. Apa tuh, Om? Berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada yang satu, yang menciptakan kita, yang menguasai alam semesta. Insya Allah, dengan begitu, Kak Yusuf bisa ditemukan. Terus, Tante Fira nggak sedih lagi deh. Dan juga Aziza nggak nangis lagi jadinya. Iya, Om. Aziza mau aku berdoa buat Kak Yusuf. Cepet ketemu, biar Tante Fira juga nggak sedih. Biar Aziza juga nggak nangis lagi. Anak babe memang pintar.